Tiga hal yang membuat orang itu menjadi dekat dengan Allah. Apa yang dia omongkan menjadi apa namanya, kalau kata orang Madura, mandi pengocap. Omongannya mandi pengocap. Tiga. Orang kalau ingin mandi pengocap, tiga syaratnya. Yang pertama, sabar. Harus punya sifat sabar. Kalau gak bisa sabar, ya gak bisa sakti. Ada seseorang datang ke Syekh. Dikatakan bahasanya, ya Syekh, alimni ismullah al-a'dham. Ajarkan kepadaku ismullah al-a'dham. Ada namanya Pak, ismullah al-a'dham. Namanya Allah, dari Asma'ul Husna, itu setiap tahunnya ganti-ganti. Muhammad, sekarang tahun 1443. Iya. Nah, maka di tahun ini, Mama, apa namanya? Ya Hayyu Ya Qayyum. Siapa orang yang minta dengan Allah dengan kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, minta dikabulkan. Kuncinya tahun ini adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Tahunnya lagi pindah lagi. Itu yang tahu cuman orang soleh. Terkadang kalimat Ya Allah itu yang tahu cuma orang soleh. Nah, ini orang datang minta bacaan sekiranya cospleng, doa panjang diucul Ya Allah, dus langsung kabul. Terombian, padeng kok terogir. Ini nyari kadang. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada orang datang gol yase, alimni ismullah al-a'zam. Hal fi keahlian di dalik. Kata si Se, mampu gak kamu kalau aku kasih ismullah al-a'zam? Bisa gak jaga? Oh, siap Se. Akhirnya apa? Se-nya takut. Ya apa Pak? Sampian dikasih ilmu, ngomongkan apa langsung terjadi. Mati? Mati. Ojon? Ojon. Terang? Terang. Duh, orang kalau dia gak punya anu Pak, gak sabar, gak lemah lembut, pas tokar bi oleh koceng, taking titik koceng orang dikit. Tekos, taking titik kebun binatang disan sampian dikit. Nah disinilah ismullah al-a'dham gak diberikan sembarangan. Ini orang dites. Kuat gak kamu? Kuat. Kalau kamu kuat, saya tes dulu sebelum saya ajarkan ismullah al-a'dham. Apa? Sekarang kamu duduk di pertigaan, di pertigaan pasar, pasar Semampir. Kamu duduk di pertigaan itu, jangan gerak, jangan apa. Kapan sih? Mulai pagi sampai maghrib setiap hari. Iktikaf di sana 3 hari. Setelah 3 hari, saya janji saya akan ajarkan kepada kamu ismullah al-a'dham. Sudah, duduk. Waktunya sholat, sholat, duduk lagi. Hari pertama lulus, hari kedua lulus, hari ketiga. Ketika hari ketiga duduk, gak taunya apa? Ada orang tua bawa kayu miring-miring dan juga ditaruh kayunya itu. Kemudian ada orang dolim datang. Ada orang dolim ngomong, berapa kayunya? 7.000. Kayu jelek, paling nyuri di hutan kayu ini. Enggak, 2.000. Enggak bisa Pak, saya ngangkat sendiri. 2.000. Enggak bisa Pak. Ditendang. Dua. Orang tua itu ditendang. Jebrak. Mulutnya ditendang keluar darah. Sekarang karena kamu gak mau saya tawar 2.000, gratis, bawakan ke rumah saya. Ini banyak orang anunya, anak buahnya. Akhirnya diangkat sama siapa namanya, si orang tua ini, ngangkat kayu itu. Yang muda ini, Ya Allah, guru saya ini kak ngidi ngegibentan santren. Nah, engkau lengocak, ajarin, ajarin, cik itu muda. Akhirnya jongok, kedoliman. Coba saya tadi tahu, itu pengawalnya sama orang dolim itu pada dia jangkrik ngebing kok. Krik, 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 krik. Akhirnya apa? Lari, ini orang lari ke gurunya. Sekarang guru, jangan tunda lagi, sudah. Turuti omongan saya. Kenapa? Ajari saya ismullah al-a'dham. Terjadi kemaksiatan, kemungkaran, hal yang dibenci oleh Allah di situ, saya akan hancurkan kemaksiatan itu, kedoliman saya akan hancurkan dengan ismullah al-a'dham. Ada apa kamu ini?
Sampean gak tahu, orang tua capek. Saya lihat sendiri tiap hari jual kayu di situ. Sehari ketiga saya waktu itu ada orang datang ditendang mulutnya keluar darah, disuruh ngangkat kayunya dibawa ke rumahnya gak dibayar. Sekarang ajari saya akan lawan, saya akan bertengkar dengan orang dolim itu seperti film India waktu bertengkar. Iya. Artinya tokar bi nyinyanyiin ruwala. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya apa? Ketawa gurunya. Yakin kamu? Sampai ini ya apa guru? Itu kemungkaran. Kok tenang kamu? Nah, kamu tahu nak? Aku ini gak langsung bisa kayak gini kecuali ada yang ngajari. Terus yang ngajari aku Ismullah Al-A'dham, itu yang ngajari aku orang yang jual kayu, yang ditendang mulutnya sama apa nama orang dolim itu sehingga keluar darah, itu yang ngajari aku Ismullah Al-A'dham. Ketahuilah, tidak pantas membenggang mulutnya, dikabulkan setiap ucapannya doanya oleh Allah kecuali tiga orang. Satu, orang yang sabar. Dua, orang yang memiliki sifat lemah lembut. Ketiga, orang yang memiliki sifat rahmat kepada semua makhluk, walaupun dengan binatang. Jika orang punya tiga sifat ini, sudah menguasai tiga sifat ini, maka Ismullah Al-A'dham akan diberikan kepada dia. Bayangkan kalau ada orang enggak sabar, tokar di tukang kenapa langsung kebakar, kebakar, mati. Waduh, bahaya ya. Paham ya? Jadi Ismullah Al-A'dham enggak mungkin diberikan kecuali kepada orang yang di orang tiga. Allahumma shalli ala Muhammad.